Salam sejahtera kepada semua. Tajuk hari ini adalah kesihatan gusi. Kebersihan mulut adalah penting untuk memastikan gusi yang sihat. Ciri-ciri gusi yang sihat adalah gusi yang berwarna coral pink, tidak bengkak dan tidak mudah berdarah. Jika kebersihan mulut tidak dijaga, ia akan membawa kepada penyakit gusi. Gambar ini menunjukkan perubahan keadaan gusi yang sihat kepada gingivitis dan periodontitis. Penyakit gusi bermula dari pengumpulan plak yang berubah menjadi karang gigi. Ini akan menyebabkan gingivitis dan seterusnya periodontitis jika diabaikan. Tanda-tanda gingivitis adalah gusi bengkak, merah, berkilat dan mudah berdarah terutamanya bila menggosok gigi. Gingivitis juga boleh menyebabkan ketidakselesaan, mulut berbau, gusi sakit dan bernanah. Ini adalah contoh-contoh penyakit gingivitis. Bila gingivitis tidak dirawat, penyakit gusi akan berlanjutan dan mengakibatkan penyakit periodontitis yang melibatkan tulang gusi. Tanda-tanda periodontitis adalah seperti berikut. Resisi gusi atau gusi turun, gigi goyang, gigi tercabut. Ini pula adalah contoh-contoh periodontitis. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyakit gusi? Yang pertama adalah pengumpulan plak di permukaan gigi yang terdiri daripada bakteria dan sisa makanan. Pengumpulan plak boleh berlaku apabila malas memberus gigi atau cara memberus gigi yang tidak betul. Seterusnya, sistem pertahanan tubuh yang lemah. Ini boleh disebabkan oleh hormon tidak stabil atau penyakit kronik. Apa itu plak gigi? Plak gigi merupakan satu lapisan nipis yang tidak berwarna dan berada di permukaan gigi. Ia mengandungi kuman. Plak gigi boleh dibersihkan dengan cara memberus gigi. Apabila plak gigi ini tidak dibersihkan, ia akan mengeras menjadi karang gigi atau dipanggil calculus. Calculus berwarna kuning gelap dan tidak boleh dibuang dengan cara memberus gigi. Seterusnya adalah rawatan untuk penyakit gusi iaitu pensekaliran atau cuci gigi untuk membuang karang gigi. Pensekaliran perlu dibuat di klinik pergigian. Gambar berikut adalah contoh keadaan gigi sebelum dan selepas pensekaliran yang dibuat di klinik pergigian. Penyakit gusi pula boleh dicegah dengan menggunakan teknik memberus gigi yang betul dan penggunaan floss gigi yang kerap. Gigi perlu diberus sekurang-kurangnya 2 kali sehari, terutamanya sebelum tidur. Gunakan ubat gigi berfluorida dan pilih berus gigi berbulu lembut. Ambil masa 3 hingga 4 minit setiap kali memberus gigi dan lakukannya di hadapan cermin untuk memastikan gigi, gusi dan lidah telah dibersihkan. Langkah-langkah berikut dapat membantu anda memberus gigi dengan lebih berkesan. Yang pertama, letakkan berus gigi di permukaan mengunyah dan berus dari depan ke belakang. Yang kedua, letakkan berus gigi pada sudut 45 darjah di bahagian permukaan luar gigi. Berus perlahan-lahan dari atas ke bawah untuk gigi di rahang atas dan dari bawah ke atas untuk gigi di rahang bawah. Ulangi langkah yang sama untuk permukaan sebelah dalam gigi. Yang ketiga, sendingkan berus gigi di permukaan dalam gigi hadapan dan berus dari atas ke bawah dengan menggunakan hujung berus gigi. Video yang seterusnya menunjukkan cara memberus gigi dengan betul.
Floss gigi digunakan untuk membuang plak di antara gigi. Ia dilakukan selepas makan. Memberus gigi sahaja tidak memadai kerana bulu berus gigi tidak dapat membersihkan permukaan di celah-celah gigi. Floss gigi boleh dibeli di pasaraya ataupun farmasi. Gambar berikut pula menunjukkan cara-cara memfloss gigi. Floss pergigian dibuat daripada filamen nilon atau monofilamen plastik, disaluti lilin, wax ataupun tidak. Yang pertama, tarik benang floss sepanjang 18 inci atau antara 2 hingga 3 jengkal. Yang kedua, lilitkan floss di kedua-dua belah jari tengah untuk mendapatkan kepanjangan yang sesuai, iaitu lebih kurang 3 inci. Seterusnya, untuk gigi hadapan, gunakan kedua belah jari telunjuk dan ibu jari. Untuk gigi belakang, gunakan kedua belah jari telunjuk atau ibu jari sahaja. Seterusnya, masukkan floss di celah gigi dengan gerakan ke depan dan ke belakang hingga hujung gusi. Tarik floss ke arah gigi yang dikehendaki dan dengan perlahan lakukan pergerakan ke atas dan ke bawah sehingga bersih. Akhirnya, ulangi pada setiap batang gigi dengan gerakan yang sama menggunakan bahagian floss yang belum digunakan lagi. Video yang seterusnya menunjukkan cara-cara menggunakan floss gigi dengan betul. Kesimpulannya, ini adalah 7 langkah yang penting untuk menjaga kesihatan gusi. Yang pertama, berus gigi 2 kali sehari. Yang kedua, dapatkan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Yang ketiga, buat rawatan cuci gigi 2 kali setahun di klinik pergigian. Yang keempat, gunakan ubat kumur. Yang kelima, gunakan floss selepas memberus gigi. Yang keenam, elakkan berkongsi berus gigi dan akhirnya tukar berus gigi apabila kembang ataupun setiap 3 bulan. Sekian, terima kasih.